Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya, Retno Tiji. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Pagi hari ini saya hari kelima berada di Bali. Dan pagi-pagi meruput ini, sebetulnya mau pagi sekali setelah subuh ya, mau lihat sunrise di Pantai Sanur, tapi nggak ke, waktunya sudah kesiangan. Jadi akhirnya saya mau melipir aja jalan, ingin tahu pelabuhan Sanur yang baru ini katanya bagus banget. Saya boncengan aja sama suami karena lebih cepat ya jalannya kalau naik motor. Kalau naik mobil itu katanya harus muter dan mungkin juga sedikit macet. Enak naik motor, walaupun nanti pulang ke Semarang badannya jadi berubah ya, jadi kehitam-hitaman. Oke, guys, nanti kita lanjut ketemu di Pantai Sanur. Ke arah kanan ya guys. Nah, ke sana. Ke arah bypass Ngurah Rai. Oh, ini padat banget. Traffic light-nya lama banget ya guys, harus sabar. Ini mau kemana ini? Kok mau ke kiri apa mau terus? Kok menggok? Awas lo kena mobil. Terus ya guys, kalau lurus Pantai Sanur ini nanti belok ke kiri, tanya aja Pak ke pelabuhan apa ini ya, bukan Jalan. Tanya aja. Beli mau ke pelabuhan tuh mana ya arahnya? Kanan. Ini sudah. Okay. Ya, 100 meter ada pompa bensin ke timur. Cuma ya. Jalan aja nggak boleh toh? Boleh, masuk. Ke pelabuhan itu? Iya. Itu pelabuhan. Oh. Karena ini bisa juga bang, mau ke kiri ke melihat. Mau lihat aja boleh. Nanti berarti gang ke kiri. Oh, gang ke kiri ya. Oh, gang ke kiri. Terima kasih ya Bli ya. Makasih Bli. Tapi tadi Rifki bilang kalau sebelumnya, tapi ini juga ada gang lagi. Gang Patar katanya. Mana gang Patar apa? Mana gang? Tanya bapaknya ini. Coba tanya bapaknya. Mau ke pelabuhan mana lewat sini? Kita mau jalan aja lihat ke pelabuhan. Mau lihat? Oh ya. Ke kiri ya. Terima kasih ya. Masuk gang kecil guys. Oh, jalannya sempit.
makanya naik motor ya harusnya ya. Bener katanya Rifki tadi ya, naik motor aja biar gampang. Waduh nih kursi tidurnya kok tinggi banget ya, bisa nggak? Bismillah. Sebentar. Kita selalu ditanya sudah punya tiket gitu, karena kita cuma mau muter aja ya guys ya. Jadi mungkin dikiranya kita mau naik kapal. Nah ini penasaran, barangnya pengen tahu kalau naik kapal itu kemana ya. Tegangnya. Terus kita kemana? Kanan apa kiri nanti? Oh, ikutin jalan ya. Kemana ini? Ke kiri ya? Oh, kiri, kiri. Kiri apa kanan? Kiri. Oh, kiri. Oh, terus sana. hati-hati. Ini nyopernya nakut-nakutin. Jalannya nggak stabil, takut. Ini gimana nih? Ada palangnya nih, gimana caranya? Oh itu udah ada buka. Oh jadi ini harus pencet tombol keluar tiket masuk. Nah itu dia guys, Pantai Matahari. Ya, aku turun dulu ya. Aku turun dulu. Kita sudah sampai di Pantai Matahari guys, deket dari rumah ternyata. Kalau ke sana kemana ya? Mana tuh? Oh, tanya. Oh, katanya pelabuhannya bagus. Apa ke kiri ya? Coba tanya aja. Pelabuhannya ke. Guys, tadi baru saja foto-foto bareng dengan suami di sini. Nah, nih Pantai Matahari. Lalu kita mau cari lokasinya pelabuhan yang katanya bagus banget. Nanti tak tanya-tanya. Mana ya? Coba tanya sama bapaknya ini. Pak, mau tanya pelabuhan sana? Oh, sana ya. Langsung enggak mau lihat-lihat aja, mau jalan, heeh. Iya, makasih, Pak ya. Kalau ke atas itu apa? Naik itu tangga. Itu untuk upacara. Oh, untuk upacara aja. Ya. Tapi kita lihat-lihat di sana ngesur boleh? Bisa, bisa. Apa kita ngesut dulu? Sekir. Karena ngesut ini pelabuhan sana. Mau lihat dari atas bentar ngesutnya? Oh iya bisa, bisa. Kalau sana itu lewat dari depan. Oke, sebelum ke pelabuhan saya pengen naik ke tangga itu. Mau lihat apa namanya pantai dari atas ya guys.
ternyata kelihatannya deket tapi kok ya jauh ya. Ini kalau pagi ya guys ya, kalau di wilayah Sanur ini kita dapat sunrise ya guys. Tapi kalau di Pantai Kuta kita dapatnya sunset. Saya mau lihat ke atas ini penasaran, katanya untuk upacara aja, cuman ya namanya juga kepo ya guys ya. Pelabuhannya sudah nampak dari sini. No. Nanti mau ke situ. Ya udah, kita udah tahu. Yuk, kita jalan ke pelabuhan. Oh, kalau mau ke Penida lewatnya ke pelabuhan itu ya. Ini guys. Guys, ini motornya saya pindah yang dekat ya guys ya. Jadi biar jalannya nggak terlalu jauh. Ini parkir di sini. Kita jalan lagi. Ini sudah kelihatan guys. Masih rimbun tanaman-tanaman hijau. Nah itu dia. Assalamualaikum. Beli, depannya tuh sini apa sana ya beli ya? Barat ibu depan. Oh jadi kita mesti keluar ke sana? Ya, keluar dulu. Pas barat. Oh gitu ya. Ya. Buat video kan bagus dari sana ya? Sama aja sih bu. Sama. Sama aja sih. Gitu. Kalau dari sini kan nggak bisa masuk. Oh. Berarti? Dari depan aja. Oh dari depan sana aja ya? Ya. Oh ya ya ya. Ini boleh masuk nggak? Boleh pak, nggak boleh. Jadi berarti ini kita balik nggak, depan sana aja. Ini lewat jalan tebing itu nggak, ini aja lewat sini aja. Salah jalur guys. Salah jalur, namanya juga nggak tahu ya. Nah nanti teman-teman kalau mau kesini bisa tahu ya, jalannya itu harus lewat depan. Ini tadi kalau saya teruskan ke sana nggak boleh masuk, kita harus lewat depan sana. Sana tuh ada gapura. Pak. Kepada seluruh penumpang Exton Warrior on Cruise dan tujuan Nusantara. Keberangkatan jam 9 pagi. Dipersilakan untuk menuju bandara Tadi parkirnya di sini aja ya sebetulnya ya. Lebih enak ya jalannya. Namanya juga nggak tahu ya guys ya. Jadi ini tadi sebetulnya saya lewatnya jalur jalan raya yang seperti ini harusnya ya. Oh di sana itu apa ya? Tadi lewat sana nggak? Oh tadi kita harus sana. Sana terus langsung ke kiri. Yuk kita yuk ke sini yuk, lihat yuk. Oke. Ini ada yang pada mau ke mana itu? Nusa Penida. Bisa lewat sini naik kapal ya, guys. Nah, ini penampakannya pelabuhan bagus banget ya.
ini pelabuhan Sanurnya, guys. Tampak dari depan bagus banget. Itu ramai penumpangnya. Sekarang saya mau ikutan masuk, penasaran aja, tapi nggak nyebrang, nggak ada rencana nyebrang ya guys. Ini sekitar di depan pelabuhan banyak rumah-rumah bagus-bagus. Di sana ada pura sepertinya ya. Kita mau lihat sana dulu. Ke kiri dulu nih guys. Itu dia, banyak kapal-kapal. Oh, ini yang bisa untuk kemana aja ya ini ya? Ini ke Nusa Penida apa? Oh itu. Tuh guys, yang pada mau jalan ke Nusa Penida atau kemana aja, saya nggak begitu paham ya jalurnya. Guys, ini berhubung HP saya terlalu panas banget ya guys, saya takut. Saya istirahat dulu di ini, mana ini, Circle K, di mana? Ya, di Circle K, biar HP-nya dingin ya guys ya. Saya sampai nggak berani ngelanjutin dulu ini karena mungkin memorinya sudah terlalu padat nih HP saya. Dan ini nge-shoot juga, apa ya, kena matahari HP-nya, jadi panas banget. Saya terpaksa harus ngademin HP dulu ini ya guys ya. Nanti dilanjut lagi. Ini saya mau ngadem dulu. Dan apa nih, keringat saya juga sudah gobios, sudah keperas. Kalau kurang minum juga nggak bagus ya. Alhamdulillah guys, ngadem di sini guys, adem banget. Ini tongsi saya malah ketinggalan ya guys. Tongsi saya yang kecil. Ini saya mau ngadem dulu. Cari minuman dulu. Minumnya apa? Itu ada apa? Beli-beli. Ini aja deh, aku ganti yang ini aja. Ini apa nih? Ini apa namanya? Okado. Oh ya, aku okado aja deh. Itu satu tusuk isinya tiga? Iya. Aku satu. Oh iya, oke. Dua. Dua 20.000. Ya, oke. Minumnya teh pucuk dingin ada? Oh ya. Beli itu pelabuhannya itu jurusannya kemana aja kalau nyebrang? Nusa Penida sama mana? Oh, aku Nusa Penida aja sih. Oh, Nusa Penida aja? Enggak tahu sih, Kak. Oh. Ada yang lain. Oh iya. Di mana ya Pokari ya? Pokari. Minum Pokari aja.
Iya, wis, Pak. Ya. Enak nih kayaknya nih, guys. Sausnya satu tok. Ini deh, jangan emang aja gak bisa aku sih. Ini empuk kok. Bismillah. Empuk banget, tapi isinya telur. Telur puyuh. Isinya telur puyuh, guys. Enak. Ini 220.000. Empuk ya. Awas jatuh. A few moments later. Guys, alhamdulillah sudah ngadem. Ini siap manas lagi nih. Sudah ngadem dan saya udah mau jalan. Nah, ini sudah turun. Ini panas banget. Sudah keluar dari Circle K dan ini posisi di depan ada pelabuhan Canur. Nah, mana ini? Oh, itu apa? Jurusan yang bisa ke Penida, Gili Trawangan sama Lombok ya. Ini jadi lewat Pelabuhan Sanur ya, guys. Nah, nanti mau nyoba masuk ke dalam ya, guys. Sudah sepi, nggak seramai tadi ya, guys. Yang nampak dari sini, dari ekornya dulu, nanti yang sebelah sana itu patung kepala ya, guys. Kepala ikan. Saya nggak masuk ya, guys, karena nggak naik ya, nanti ditanya tiketnya. Ini untuk masuk keberangkatan dan itu kedatangan. Berarti kita nanti lewatnya mana? Nggak bisa keluar, berarti lewat sana. Mau masuk situ Brebes boleh nggak ya? Eh, lagi dong Brebes? Brebes aja ya? Nggak apa-apa. Keluarnya Brebes nih tadi, guys. Brebes di situ. Nah, ini bentuk kepalanya ya, guys ya. Sebelah kiri sana ekor. Nah, ini sebelah sini kepalanya ikan, guys. Guys, saya lanjutkan ya untuk perjalanan pulang. Saya lewat jalan raya saja, muter ini kalau nggak salah nih saya. Oh, nggak begitu. Saya buru-buru pulang ya, guys, karena HP saya tuh udah panas banget ya, guys. Takut ya, kalau panas katanya bahaya. Ini rombongan-rombongan yang pada mau naik kapal, nggak tahu ini pada mau kemana. Ramai terus, guys. Ini pintu gerbangnya.
Okay, guys. Jalan-jalan saya ke Pelabuhan Sanur. Dan waktunya sudah siang dan semakin panas. Saya enggak tahan dengan panasnya. Saya sudahi dan saya mau pulang ke rumah, mau ngadem dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suami saya tak tinggal tadi, dari tadi nggak tahu benerin apa, saya sarap keburu kepanasan, keburu mau nutup acara ya guys ya, biar HP-nya segera selesai mati biar nggak terlalu panas. Oke guys, sampai ketemu di acara yang lain. Guys, ini saya pulang lewat jalan raya ya. Tadi kan lewat kampung ya guys ya, masuk-masuk kampung. Sekarang ini saya lewat jalan raya. Nah itu, nah belakang jalan raya. Dan ini langsung, kayaknya tadi lebih enak lewat sini deh. Cuman di sini ramai banget sih. Jalannya ramai banget.